Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Sahabat Al-Quran Sahabat ngaji online Dimanapun anda berada Hafidhukumullah Kembali lagi bersama Merzuki Channel Kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran Saat ini kita akan belajar pada ayat 164 Baiklah untuk mencari keberkahan, mari bersama kita memulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. <tuh> A'udzu <-tuh> billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In

Inna Nun bertasjid, cara membacanya ditekan dan ditahan selama dua ketukan. Ya, namanya adalah hukum bacaan gunnah musyaddadah fi panjang panjang ketukan ketukan karena sini sini ya sukun sebelumnya kasroh fi tidak boleh lebih ya panjangnya tidak boleh membaca inna fi khol ki, salah ya dua ketukan saja fi khol di sini ada al jadi langsung masuk ke huruf sin qissa qissa Masanya pendek ma wa, panjang ya masing-masing dua ketukan mulhaq maqbi'i t-nya pendek samawati til wal ardi ada al qomariyah di sini ya dibaca dengan jelas tidak boleh dipantulkan wal salah wal ar kemudian ada ra sukun sebelumnya fathah dibaca tebal ar di bot ya wal ardi gitu ya Waktu lalai, panjang dua ketukan. Ada Alif sebelumnya fathah, ya, maaf, Fili, filaili, Fili, la Fili, laili lain di sini, wa Fili, Fili, ada ya sukun sebelumnya fathah tidak dibaca panjang ya hukum bacaan layin atau lin wan One, one. Nah, di sini ada al-samsiah, al-samsiahnya tidak dibaca atau lebur, langsung masuk ke huruf nun dan ditahan selama dua ketukan ya. wan One, one di sini karena kita wakaf maka boleh dibaca panjang dua sampai enam harokat karena hukum bacaan mat aridis sukun. Akan tetapi, nanti jika wasol ataupun terus, maka tidak boleh lagi dibaca panjang enam harokat. Harus dua harokat saja, atau dua ketukan. Kita ulangi dari wan hari". wan hari, wal hari", lati hari", fil bahri nas Kita ulang sekali lagi wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima nas wan nahari rinya tipis ya Walfulki ada Al ya dibaca jelas tidak boleh dipantulkan kinya pendek. Walfulkil, Wal lati langsung masuk ke huruf lam bertasdid. killa gitu ya. di ti. tinya panjang dua ketukan karena di sini ada ya sukun sebelumnya kasroh tanje tanje di sini jim berharokat sukun kolkolah ya dipantulkan kolkolah sugro karena dia berada di tengah-tengah kalimat tanjari ri roknya tipis karena roh berharokat kasroh ri panjang dua ketukan karena ada YAK sukun sebelumnya kasroh atau kasroh diiringi dengan YAK sukun filbah ri fil ada al dibaca jelas fil bahri tidak boleh memantul fil salah ya bahri rinya pendek dan dibaca tipis karena ro berharokat kasroh fil bahri ri bima binya pendek bima ma panjang dua ketukan ya ya fa nun sukun bertemu dengan huruf fa disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan hukum bacaan ikhfa ya faun perhatikan di sini ada al ya jadi langsung masuk ke huruf yang bertasdid ya faun ya ditahan dulu selama dua ketukan dan dibaca panjang selama dua ketukan juga kita ulangi dari bima yang faun

sawama di sini ada maqta bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat dibaca panjang lima ketukan hukum bacaannya adalah mad jaiz ya Alzala, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan hukum bacaan ikhfa anzalallahu lahu ya panjang dua ketukan punya pendek minasa ada hukum al-syamsiyah di sini langsung masuk ke huruf sin minas sama dibaca panjang lima ketukan ya hukum bacaan mat wajib mutaswil karena bertemunya matobi'i dengan hamzah dalam satu kalimat kita ulangi dari minas samai minas samai fa'ahya bil ardh ba'da mautiha kita berhenti di sini saja kita ulangi minas sama'im mimma fa'ahya bihil ardh ba'da mautiha mimma infa nun sukun bertemu dengan mim mimma hukum bacaan idgham bi dimasukkan dan didengungkan selama dua ketukan mim mimma in panjang ya hanya lima ketukan hukum bacaan mat wajib mutasil karena ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat kemudian di sini ada kasrotain bertemu dengan huruf fa cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan selama dua ketukan ya hukum bacaan ikhfa iu gitu ya iu fa Fa'ah ia panjang dua ketukan maupun bi'i karena di sini ada alif sebelumnya fathah bihil ada al ya ya dibaca jelas arudo arudo ro sukun sebelumnya fathah dibaca tebal ya ro tafkim duanya pendek saja arudo ba'da pendek semuanya ba'da mautiha mautiha wau sukun sebelumnya Patah tidak dibaca panjang karena lin ya mau begitu saja mau tiha ha panjang dua ketukan Matobi'i kita ulangi dari ba'da ba'da mau tiha wabtafiha kulli abba kita ulang sekali lagi. Ba'da mautiha wa min kulli <Susuk> dabbah wa fi panjang dua ketukan matobi'i karena ya sukun sebelumnya kasroh fiha <Suk> ha panjang dua ketukan matobi'i Mingku nun sukun bertemu dengan huruf kaf disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Ikhfa'nya di sini adalah ikhfa abad ya. Mingku dengungnya terasa di pangkal lidah. min kulli kulli dabbah. Di sini ada maltobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid maka dia dibaca panjang selama enam ketukan. Dabah hukum bacaan mad lazim musakol filmi ya karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertashdid ya. dalam satu kalimat wa tasri firriyahi wassahabil musakhkhari bainas sama kita berhenti di sini saja wa tasri firriyahi wassahabil musakhkhari bainas sama <monkeys> wa ri ada ro berharokat kasroh dibaca tipis ri wa ri, ri panjang ya dua ketukan firri firri langsung masuk ke uh, huruf ro di sini ada hukum bacaan al syamsiah alnya lebur riyahi rinya tipis ro nya ya ro nya tipis riyahi ya panjang dua ketukan mulhaq mantubi Wasa, wasa. Di sini ada al-samsia, ya. Maka langsung masuk ke huruf sin. Wasahabi hanya panjang dua ketukan al-qombi'i. Wasahabil al-kumariah dibaca dengan jelas. Bil musakhori, bil musakhori. Rinya tipis, ya, karena ada roh yang berharokat kasroh. Baina lain atau lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Baina sama mat wajib mutasil dibaca panjang lima ketukan. Kita ulangi dari baina samai. Baina samai wal ardi ayatil kita ulang sekali lagi Baina samai wal ardi la ayatil liqawmi ya'qilun Wal ardi ada al dibaca jelas wal tidak boleh dipantulkan wal salah ya wal di ro berharokat sukun sebelumnya adalah fathah maka dibaca tebal Aurudi, aur, tidak boleh ar ar di, salah ya la panjang dua ketukan masing-masingnya tilli ada kasrotain bertemu dengan huruf lam dimasukkan ya langsung dimasukkan ke huruf lam tanpa didengungkan Layanti La li liqau kau ada kau sukun sebelumnya fathah lin tidak panjang kau mi mi ya kasrotain bertemu dengan huruf ya dimasukkan dan didengungkan selama dua ketukan ya hukum bacaan mad arid lisukun Subhanakallahu alazim wa minkum, sumassalamu warahmatullahi wabarakatuh.